Saya pun mendapat apa maklumat dan pandangan tentang CIQ. Yang pertamanya lebih daripada reka bentuk dan kemudahan kepada mereka yang menggunakan CIQ. Khususnya bagi mereka yang menggunakan bas, perkhidmatan bas. Dan juga mereka yang menggunakan kenderaan persendirian. Jadi saya dah bercadang untuk dalam mesyuarat jemaah menteri yang akan datang untuk membawa perkara-perkara ini dan pandangan-pandangan ini kepada jemaah menteri dan juga untuk mendapat persetujuan lah supaya saya sebagai ahli parlimen Johor Bahru dan juga sebagai menteri kabinet boleh membuat lawatan dan tinjauan secara lawatan sendirilah datang melawat melihat keadaannya sendiri.